Ya pemirsa, kembali lagi di Anews Today langsung dari Anews Center Jakarta. Dan kasus penculikan anak pemirsa terjadi di Bantul, Yogyakarta. Ya pemirsa, beruntung ini pelaku tidak menjadi bulan-bulanan massa yang merasa emosi karena polisi segera datang dan juga mengamankannya. Beginilah video amatir warga yang menunjukkan penangkapan seorang wanita usai menculik seorang anak lelaki berusia 8 tahun di Dusun Nambangan RT 05 Seloharjo, Bundong, Bantul. Korban penculikan berinisial AA yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar ini tengah berkunjung ke rumah neneknya dan bermain sepeda bersama beberapa temannya di samping rumah. Pelaku yang mengendarai sepeda motor matic datang dan berpura-pura menanyakan arah jalan dan meminta korban untuk naik ke sepeda motor guna menunjukkan arah jalan. Setelah korban naik ke sepeda motor, pelaku melarikan sepeda motor keluar dari dusun menuju jalan raya. Nenek korban yang melihat cucunya dibawa kabur perempuan yang tidak dikenal kemudian berteriak meminta tolong dan mengejar pelaku dengan sepeda motor. Setelah melakukan pengejaran kurang lebih 1 km, nenek korban yang dibantu sejumlah warga berhasil menghentikan pelaku dan langsung mengambil korban dari tangan pelaku penculikan. Sementara untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku, polisi telah membawa pelaku ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Sambil menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku, polisi mengamankan yang bersangkutan ke kantor polisi. Pada saat itu anak-anak sedang bermain, kemudian dipanggil oleh terduga, kemudian diajak naik ke gunung. Setelah diketahui naik ke gunung tanpa izin orang tua, kemudian dari warga mengejarnya. Setelah itu kembali ke TKP, kemudian diamankan oleh warga, kemudian diberitahukan oleh Pak Polisi, kemudian kami amankan dan kami lakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa, kami limpahkan ke Polres Bantul sesuai kapasitasnya. Sebelumnya sejumlah warga sempat emosi karena saat ditanya oleh warga pelaku memberikan jawaban yang tidak jelas. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan mengamankan pelaku sebelum menjadi bulan-bulanan warga yang marah.